Annyeonghaseyo. Masih subuh? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Masih sekolah mulu lo. Oh lu kayak di Parasite ya? Kim Namjoong. Kim Tajong. Sometimes I wanna kill my brother. But it's against the law of animal abuse. Fuck you. Oke, kita mulai aja lo, apaan nih hari ini? Jadi, hari ini tuh kita bakal main game. Game apa tuh? Bel. Games. Pengen dibawa pulang. Game kak? Iya. Game apa tuh Nao? Apa? Game siapa paling? Siapa paling? Iya. Jadi kan tuh ditunjukkan siapa yang paling ganteng tunjuk. Enggak. Ini satu. Ayo Torap. Enggak. Ini satu. Ayo Torap. Santai, santai. Biarkan HP. Ya. Pala gue juga jatuh enggak apa-apa. Gini ini. Nah, gini ini. Gini aja kayak berapa harga outfit lo gitu. Ah, iya. Iya, kali ini gue mau ngomongin berapa harga outfit lo, Bro. Biasa. Berapa? Biasa. Iya, biasa apa? Biasa. Oke, siap? Siap, pegangin aja. Oke, mulai ya. Oke. Aspamosi. Siapa paling sering minta uang ke ibu? Manlo. Kamu yang mana? Sekali lagi ayo. Gua. Nah, udah. Kita udah tahu siapa yang lebih minta. Pokoknya kalau karang udah mulai meluk ibu, itu mau duit. Tapi benar. Karena gua sayang ibu gua. Enggak sayang duitnya. Next. Next, siapa paling boros? Manlo. Siapa paling sering traktir? Gua. Paling apa? Sering traktir. Neraktir. Membelikan sesuatu. Membelikan sesuatu. Gue. Enggak mungkin. Dari 13 episode Seruput Tendang, Karama neraktir 2 kali. Lah, gue bukan neraktir tim, gue neraktir orang-orang yang membutuhkan. Kayak misalnya Satpam, Pak udah makan belum? Belum, makan bareng gue. Makan. Lu tau gak lu ngasih ke orang lain, tim kita tuh gak pernah ada yang dibayar. Kan gue tau tim kita itu bakal dibayar Marlo. Tapi sapam-sapam di apart gue gak ada yang bayarin. Kalau gitu kita gak usah begini, tapi di sapam-sapam di apart aja kali ya. Pemain dapat makanan gratis. Ya impas lah pahalanya, gua. Pahalanya sama. Gue lebih sering neraktir orang. Oke. Okay. Gue kalau lagi mabuk, bray, minum kali. Maaf. Iya sih, malu kalau minum ya. Oke. Okay. Tapi gue juga memberi. Yuk lanjut. Siapa yang lucu? Gue. Malu kan fuckboy, gue lucu. Enggak kan? Lu gak boleh ambil semuanya lo, anjing. Emang gue tuh udah complete package. Bagi gue satu. Yaudah. Apa? Siapa yang paling gendut? Karama. Atau siapa yang paling susah move on? Karama. Anjing lu. gue paling lucu. Enggak, gue please lo, kali ini gue lah. Gue lucu dan brengsek sih. Nah, gue lucu dan menggemaskan. Enggak. Ini langsung jawab tanpa pertanyaan ya. Anjing tuh Marlo. Siapa yang paling handal dengan tangan? Marlo. Hah? Gua. Main CS kan? Main CS. Main CS, handal pake tangan. Abis gini. Kocok kartu. Iya. Abis gini sak-sak pung. Gua gak tahu. Ini mengut upil orang. Gua gak mau lihat. Gini nih mengut upil. Siapa paling ceroboh? Gua Marlo. Karama. Gila enggak lah. Clumsy as fuck. Contoh? Apa aja suka hilang? Dompet gue di mana? Gitu. Gue catain lagi. Gue nggak gitu ya, gue kayak gini. Dompet gue mana? Gitu. Oh iya. Soalnya gue. Dompet gue mana ya? Gitu. Lanjut, siapa yang kuat lama? Manlo. Apa sih tahan napas kan? Tahan napas di air kan lama. Iya. Tiga jam tak napas tuh. Ini air apa? Apakah sama mata kaki? Gak tau, mungkin sama-sama becek. Kayak Jakarta. Next, siapa yang paling bersih? Karama. Manlo. Lu wangi mulu lo. Lah, kalau gua. Kalau gua gak mandi. Gua badan dan tempat gua. Lu pernah liat kamar Karama kan? Apartemen gua tuh kayak setengah kamarnya. Anjing lu. Nanti cek atas ya. Udah dibersihin. Oh, curang. Aman. Kadang bisa ada kolor-kolor, kondom, kolor gitu. Enggak ada kondom gua. Karena malah ada full tai ya satu itu. Wis satu udah kayak hewan gua. Siapa yang paling suka manis? Gua lah. Suka manis. Karena lebih dia enggak suka pedes soalnya. Iya. Makanya gua bulat. Siapa yang paling aktif bumble? Marlo. Sekarang gua. Gua udah enggak make, coy. Karena udah ini. Apa namanya? Udah ada as. Udah tamat. Iya. Tamat dua kali, abis itu kayak saya rehat dulu.
Nah, kenapa rehat alasannya? Ya karena udah gak kondusif lagi. Lo macet lah lo. Soalnya dia pengen beli mobil baru. Iya betul. Namanya Audi. Next. Coba main kebo. Apa? Kebo. Malu lah anjing. Gue telepon berkali-kali juga budek. Gue kalau tidur gak suka diganggu. Apalagi dengan orang-orang yang gak penting. Bayangin, misalnya jam 8. Lo bangun lo. Udah kan? Gue mandi siap-siap. Lo bangun ayo. Belum? Tiba-tiba jam 12. Yuka. Ini sama. Itu benar. Soal waktu tuh gue gila. Tapi kalau malam, malo all night long party all the gua time. Gue paling on time. Mau mabok jam berapa? Jam 2, 1 gue di situ. Mabok dulu. Mabok dulu. Jolong start. Soalnya minum cong yang di selatan. Anja. Enak banget tuh. Ada selipan selipan promosi introduksi. Betul. Next, siapa yang paling jago bohong? Malo gue. Contoh? Aku sayang kamu. Nih. Contoh? Bu, aku gak punya duit. Wah, anakku mati nanti. 300 ribu, 200 ribu. Besok ditampar. Duit mulu. Siapa yang paling ansos? Gua. Gua. Hmm. Gua paling ansos. Gua paling ansos. Gua. Gua. Lu masih dugem lo? Gua gak dugem. Iya gak dugem, tapi yang main ke apartemennya bro. Sarama. Gua. Gua lebih sering main game. Lah, gua pergi, tapi perginya sendiri. Pulangnya berdua. Sendiri juga, kadang baru ada yang otw. Oke, next. Anjing dah lu. Siapa yang paling bisa fake? Malo, gua. Contohin. Anjing, menarik banget sih ide lu. Fake. Gila, video lu keren banget. Fake. Aku sayang kamu. Fake. Next, siapa yang paling lama kalau boker? Gua, Rama. Coy, ini coy. Kak Rama, kalau bilang gua boker 5 menit, itu dari orde lama sampai orde baru. Lu bayangin aja bro. Kejadian 98, kulang 80 kali. Gua kalau boker udah kelar, misalnya masih baca komik lanjutin. Masih main Marvel game, itu bisa 25 menit sendirian. Terus kayak, ah segame lagi deh. Gitu. Atau sampai beraknya udah punya anak berak lagi, udah berak lagi. Gue kalau nunggu dia, ah gila deh bro. Membutuhkan waktu kayak paling lama gue 1,5 jam. Boker. Perak. Cuman ngeluarin teh. Gini. 1,5 jam. Berarti lagi. Gitu. Next, siapa yang paling gak pede sama penampilan? Gue. Karama. Gue pede banget tuh gak liat gue. Perfect body of the dick. Hah? Hah? Karama suka minder. Iya. Soalnya badan dia gendut. Nah. Gue cuma ngeliat gini. Apa sih anjing body shaming? Gue gak ngomong apa-apa, gue kayak, kak, apa anjing body shaming? Gitu. Oh siapa? Dia ganteng kan? Ganteng. Makanya punya pacar. Next, siapa yang paling gampang bosen? Gue. Malo bosenan banget, sumpah. Ini contoh bukan pasangan ya? Main game. Main game. Lo, main ini lo, seru banget. Oh iya, seru. 5 menit kemudian, ayo lo, main lo. Udah gue hapus. Nyet. I just start the game. Tapi ya gue bosenan banget orangnya. Gue harus dihibur-hibur terus. Betul. Makanya kalau posisinya itu aja gue suka bosen. Posisi apa lo? Karena gue main bola. Oh iya. Kalau gue jadi penyerang terus bosen. Gue pengen jadi. Lo lu mana lo? Hah? Lo di mana? Gue pengen jadi kiper sekali-kali. Kiper apa nih? Ya bisa gue pegang bola-bolanya. He's the keeper. Ya, bola-bolanya. Next, terakhir, siapa yang paling akrab sama pancake? Gua lah. Karama lah. Gila, my baby. Enggak. Pancake nggak ada yang bisa akrab sih. Iya. Dia kalau kita gini dikit, nyaung gitu. Iya. Tapi kalau dia mau makan, dia selalu nempel. Dasar. Nanti ini dia sneak peek pancake kalau kalian nggak tahu betapa lucu. Nggak betapa annoying-nya. Lucu dan agak stupido. Annoying. Gue panggil dia cabe. Pengen gue pukul. Kenapa cabe? Pengen gue bakar. Karena kalau dia mau makan, dia manis banget kayak wanita. Janji palsu. Tapi kalau udah selesai makan mau dielus kayak sorry bang, gitu. Kayak mana lah? Namanya princess. Iya, princess pancake, AKA cabe. Okay. Kalau boleh tahu itu kucingnya kapan ya? Pancake ini ada di hidup kita kapan? Setelah putus bacot lah. Oh. Kenapa? Pas
setelah putus? Iya. Jadi setelah putus itu gue gak bisa memberikan cinta gue ke seseorang. Makanya gue memberikan cinta gue kepada Kucing. Ya gak apa-apa sih, sama-sama pusing. Mana begitu? Oke, udah ya. Sama-sama pusing. Iya. Congrats ya Nao. Sama? Enggak, dia itu bangsa. Congratulations aja. Oke, makasih ya semuanya. Congrats sudah nonton. Congrats sudah nonton ya. Congrats sudah nontonnya siapa? Siapapun yang nonton ini sampai akhir, congratulations buat kalian. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Jangan lupa juga kasih tahu ke teman-teman. Apa lo mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Jadi sebel. Ah, apa-apa, Jing. Sebel. Dah, jangan lupa like, komen, nikah, subscribe. Hah? Lu anjing lu ya. Guk. Dah, gua mau mabuk. Oke deh, bye-bye.